Ini kita akan start. Jadi sementara itu, I want you to get ready. Macam saya ni pun boleh, kalau tidak, macam saya ni pun boleh lah. Okay. So, sila record lah. First of all, untuk soalan ni, ini adalah soalan final bab 6. Jadi untuk soalan ni, dia ada bahagian A. Okay, boleh nampak kan? Okey, bahagian A ini adalah berkaitan dengan teori. So, dalam note saya ada. Okey, ya. Untuk bahagian B ini, dia suruh calculate. Dia bagi velocity punya formula yang ini. So, replace in here, velocity punya formula is 0.5N tambah 0.04. Okey. Boleh nampak kot saya tulis ni? Kita replace lah. So dia mau estimate discharge. Discharge adalah sini ya. Total. Ramai yang tertinggal ni. So 10 markah hilang. Okey. Discharge ini ada yang last sini ya. Discharge. The total is called discharge. Maksud discharge itu erti kata yang lain adalah Q. Kita nak tahu Q nya berapa. Okay. So, sediakan jadual ni. Kalau yang tiada jadual, ambil sekeping kertas. Kamu salinlah kolom dia. Okay. Salin saja. Banyak tu. So, yang sudah ada, yang print, kita sama-sama label lah. Kolom 1, kolom 2, 3, 4. Label lah. 5. Supaya nanti saya terang tu, kamu tahu saya terang kolom yang mana. Semua ada 13. So, kalau siapa yang tiada jadual ini dan tidak mau print, tidak dapat print waktu ni, kamu buatlah 13 kolom. Okey. Boleh nampak dengan jelas kan 13 kolom ni? Okey, boleh saya mula? Hampir sudah. Saya lukis-lukis dulu lah. So, kita hari ini akan bincang chapter 6. Saya pilih soalan final, saya sudah post. Kita cuba buat slowly. Okey, boleh kita mula? 3 minit lagi, sediakan kalkulator, soalan dengan kertas jawapan. Okey, first of all, untuk soalan ini, saya nak terangkan tentang macam mana kamu nak analisis level of questions. Boleh sudah kawan, saya start 2 more minit. Awal lagi kan saya suruh masuk, so saya nak habis awal. Boleh? Setuju? Baru boleh, madam. Astaga, biarlah mereka tu kan. Ayo, betul-betul lah jam 8 kan. Saya calling-calling sejalah. Okey, soalan ini adalah soalan yang paling famous semasa soalan final. Ramai orang pergi jawab soalan ini sebab dia ada trik untuk jawab secara cepat. Dan jarang saya akan salah. Faham kan? Tapi saya paling tak suka untuk tanda soalan ini. Sebab bila skema, dia akan adalah tanda setiap jenis kolom. Okey? Dia boleh dapat full mark either ataupun kosong. Clear? Taklah susah sangat. Ramai orang berjawab ni soalan ni tau. So, for the beginning, I want to introduce you how to determine the question level keberapa. Ini adalah question levelnya. Kalau kamu tanya saya, dia adalah level yang paling susah lah. Itu yang saya pilih. Okay.
Kita terus pergi cakap soalan yang paling susah. Okay, are you ready? Okay, so first of all, kamu kena tahu adalah apa yang ada dan macam mana nak isi dalam jadual. Boleh dengar ke suara saya? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, kalau tak dengar terus tu bagi tahu supaya saya boleh stop jap. Okay. Now, first, saya punya wayang-wayang ni. First adalah untuk jarak daripada riverbank, dia punya maksud kalau lukis ini adalah river. So river tahu kot, sungai. Jadi sungai air dia begini kan. Ini panggil river bank. Ataupun kita cakap tebing sungai lah. Okay. So, kamu boleh start either left or right. Saya suka start sini lah. Walaupun seorang dia kata right, saya start sini juga. Sebab yang penting nanti kamu tahu apa yang kamu buat. Okay. So, start from riverbank. This will be that one lah. So, biasanya kalau bermula daripada wujud, kosong kan? Dia cakap distance dia satu, maksudnya kosong sehingga satu. Distance dia dua, maksudnya kosong satu. Dua, lepas tu empat. Boleh nampak? Boleh, madam. Okey, ya. Saya harap kamu nampak. Lepas tu empat, enam dan sebagainya lah. Lapan, sepuluh, dua belas. Oh, makin kesian sudah ni. Empat belas, lepas tu enam belas. Ada lagi hujungnya. Maksudnya dia punya enam belas. Dia ukur ke sini sebab 16 ada lagi jarak 0.3, maksudnya sini 16 dia masih ada kedalaman 0.3 meter. Faham? Dia bukan di bucu, bukan kosong. Dia punya jarak ada lagi dia ukur kedalaman. Okay. So this is a vertical gap. Vertical gap ini adalah ini. Benda ni panggil vertical gap. Okay. Ini saya terangkan soalan dulu lah kan. Boleh faham kot? Distance from riverbank, saya ulang lagi baru bagi yang baru masuk. Okay, distance from riverbank. Tolong spotlight ni on video saya. Nanti baru saya check attendance lah. Saya terangkan dulu. So hari ni saya akan panggil orang untuk jawab lah. Okay, so I repeat. Distance from riverbank, daripada sini kamu lukis. Vertical gap adalah jarak tegak. Okay. Ukur kedalaman. Vertical gap adalah kedalaman sungai untuk bahagian tersebut. Okay kan? Boleh nampak lah kan? Tebing. Sini adalah untuk distance. Kolom yang soalan kolom first adalah horizontal dia pergi. Okay. Soalan kolom kedua adalah dia secara vertikal. Boleh faham kan? Awal-awal saya dah cakap soalan dia. Dia ada tiga level. Soalan final kita ada letakkan kepada 1, 2, 3. Level 1, level 2, level 3. Okay, what is level 1? Level 1 apabila ini panggil current meter reading. Current meter reading. Kalau level 1, dia hanya bagi 0.6D saja. Maksudnya kolom 2 ni tiada. Dia bagi ini saja. Itu adalah soalan level 1. Soalan level 2, dia bagi 2 ini saja. Okay. 2 kolom ni dia bagi. Itu adalah soalan level 2. Ni kali lah dia bagi ketiga sekali, itu soalan level 3 lah. Yang paling rumit lah. Maksudnya sini dia bagi 0.2D plus 0.8D. Sini adalah 0.6D, lepas tu dia plus lagi 0.2D plus 0.8D. Apa sebenarnya kan yang 0.0 point kan? Okay, saya terangkan lah.
Current meter ni dia adalah untuk ambil kelajuan air. Jadi dia adalah sesuatu benda yang macam ni, yang macam kipas di depan ini. Lepas tu air akan menyebabkan kipas ini berpusing. Ini yang panggil RPM, rotations per minute. Dia berpusing untuk kira laju air, velocity. Tapi untuk alat ini dia panggil current meter. Okey. Dia ambil hal laju air, arus adalah current, arus. Okey, hal laju arus ini, so ini adalah meter yang mengukur arus air. Okey, air akan melalui di sini, benda tu akan berpusinglah. Bila dia berpusing, dia akan kira RPM. Okey. Untuk alat ini, bila dia dipasang untuk lokasi kajian, dia akan cucuk dan dia akan ambil sesuatu kedalaman. Kedalaman itu adalah D, depth. Okay, depth adalah D. So 0.6D, maksudnya kalau saya lukis di sini, sini adalah 0.6D. D dia adalah 0.3 meter. So 0.6D dia akan ambil di bahagian ni 1 point. So inilah 0.6D. Kalau dia ambil 2 point, dia akan ambil kedalaman ni, D adalah D. Okey, ni adalah D, kedalaman. Kemudian dia akan ambil pada 0.2D dan 0.8D. Dua titik. Okey, dua titik kedalaman dan ini satu titik. Soalan yang susah dia akan mixkan lah. Kalau soalan yang senang, dia bagi satu ataupun dia bagi dua poin. Okey. Setakat ni boleh faham? Belum lagi saya start jawab ni. Boleh faham ke? Boleh lah. Ya. So, kita terus mulakan menjawab lah. Tu soalan final ni, first of all, kamu kena pandai fill in lah. Okey, kita fill in sama-sama. Dan untuk fill in, kita akan mengenal pasti apakah jadual yang digunakan. Untuk soalan tadi, dia tak terangkan tentang apa kaedah yang kena digunakan. Dalam soalan, tiada kaedah. Kalau tiada, kita akan guna mean ataupun VM methods. Mean. Okay. Mean section method. Okay, kalau dia tiada bagi, kita akan guna mean section method. Soalnya nak, apa poin yang saya cakap, sila tap di chat supaya dia kekal lah. So one, kita kena pasti soalan yang tanya. Dia ada distance, vertical depth dan current meter. So untuk jawapan dia, bahagian satu, saya guna pen yang kala-kala. Bahagian satu ni saya lukis dengan hijau. Kamu akan kira sini. Kolom 1 hingga 7 adalah part first. Kolom 1 hingga kolom 7, part yang first yang kamu akan kira daripada maklumat yang ada. So, saya akan asingkan begini. Sehingga kolom 6, satu bahagian. Kolom 7, 8, 9, bahagian kedua. Dan 10 hingga 13, saya akan pecahkan 10, 11, 12 sehingga 13 lah. So, sini adalah bahagian yang pertama, 1 hingga 6. Kemudian, bahagian kedua, 7, 8, 9. Kemudian, bahagian ketiga, 10, 11, 12. Dan kemudian yang the last one, discharge. Ini yang kita nak kira dengan total discharge. Okay. Kenapa begitu? Sebab untuk ini, dia punya soalan adalah velocity area method kan? Velocity area method. Untuk bahagian satu, semua maklumat ini, so saya tulis bahagian satu, dia adalah kolom satu hingga kolom six, dia kira velocity. Okay? Dia kira velocity. Bahagian dua adalah velocity. Velocity ada tiga jenis. Velocity at point,
velocity in vertical dengan velocity in section. Dia ada tiga jenis velocity. Okey kan? Untuk bahagian tiga, dia adalah kiraan area. Sini velocity ya, saya tulis lagi velocity. Ini adalah kiraan area iaitu 10 hingga 12. Area, kenapa dia pecahkan kepada tiga? Sebab dia guna konsep trapezium. Tahu trapezium? Sini ada segi, ini ada sudut sepat. Okay. So, sini adalah kedalaman 1, D1. Sini adalah kedalaman D2. Boleh nampak tak kot? Perlu rendahkan lagi. Boleh nampak? D1, D2. So, untuk trapezium biasanya kita akan tengok begini. Betul kan? Kalau tengok begini macam faham kan? Dia ada kedalaman, dia ada panjang 1, panjang 2. Tapi untuk sini kita guna kedalaman lah. Sebab dia sudut tepatnya di sini. Dia akan jadi 1 per 2. Kedalaman 1 tambah kedalaman 2. Lepas tu dia akan darab dengan lebar. Okey. Kedalaman 1 tambah kedalaman 2. Benda ni bahagi dengan lebar. Inilah kedalaman 1, kedalaman 2. Boleh lah kot. Ha? Untuk discharge, dia adalah Q. So, discharge adalah Q sama dengan area darab velocity. Itu saja untuk topik 6. Kita hanya akan cerita macam mana nak kira area dia dan macam mana nak kira velocity dia. Okay, saya start dengan soalan dengan yang paling famous lah. Ya, biasanya soalan final dia tidak akan tanya simple-simple. Dia terus akan pergi kepada yang level-level hebat lah. Okay. Semua sudah ada ke? Jadual. Kita mula isi boleh ni. Ready. Are you ready? Hello. Okay, madam. Okay. So, saya akan mula isi bahagian satu persatu sampai mana yang boleh. Saya pindahkan soalan ke dalam jawapan dulu. Okay, so saya kena hati-hati sebab skrinnya tak besar. Jadi, mula-mula distance ini adalah distance lah. Dia from left ke from right ke. Saya akan start daripada sini juga. So, distance. Mula-mula tadi saya sudah lukis. Kalau from riverbank, biasanya dia start from zero kan? Saya cadangkan tulis je zero. Okay? Zero tulis je. Kemudian, distance dia start daripada satu. Reverse depth ini adalah vertical depth. Yang penting kamu tahu dia depth lah. Isikan depth dia 0.2. Sini dia depth dia kosong lah sebab daripada tebing kan. 0.6D dia ada dua bahagian. Rotation dengan time. Ingat lagi tadi yang saya kata itu kerameter tu. Yang ada propeller tu yang akan pusing. Itu adalah rotation. Lepas tu dia pusing berapa lama. Berapa lama itu adalah time. Okay. Sini rotation untuk 0.6D. Okay, how we fill in? Sekarang kita dah isikan 0. Okay, 1 untuk 0.2. Boleh kan? Now we be here. Column ketiga ni adalah ini. Observation depth. Boleh nampak ke? Observation depth adalah kamu akan isi 0.6D. Okey, kemudian kolom keempat adalah REV, itu adalah rotation. Rotation kolom keempat REV kamu akan isikan 9, duration kamu akan isikan 50. Pastikan saat-saat ah. Boleh nampak ke? Atau saya naikkan sikit lah. Kok kamera saya. Okey. Saya ulang ah. Biasanya kalau dia tidak start daripada kosong, kamu akan mulakan dengan kosong juga. Lepas tu isi satu. Kolom yang first tu ialah dia kosong. Okay, isi satu.
vertical depth 0.2. Observation depth adalah 0.6 di mana current meter dia letak. Revolutions adalah 9 dan ini adalah 50. Okay. Clear? So, solusi yang kedua, distance dia adalah 2 meter. Reverse depth dia 0.36 untuk kolom kedua. Kemudian observation dia pun 0.6 di dia adalah 14 dan 50. Ketiga adalah 4 meter tapi dia reverse depth dia 0.82, 0.6 di 25 dan 50. Okey, ini yang 0.6 dia. Kita sudah isi yang 0.6 di 1, 2, 3. Okay, now is the time kita akan jumpa jenis yang kedua. Yang ada dua kali bacaan untuk setiap titik. Fahamkah? Yang ada dua kali bacaan untuk setiap titik. So, untuk yang ini, tengoklah saya isi. Saya isi dengan pen biru lah. Saya kasih zoom sikit. Okey, sekarang tadi kita isi satu-satu kan? Untuk yang bahagian 0.2 dengan 0.8 di, maksudnya untuk sesuatu kedalaman, dia baca dua kali. Kononnya adalah kedalaman 8, dia akan baca satu kali, dua kali. Okay, so kita follow the next one selepas 4 will be 6. Kedalaman dia 1.30. Ini kita isi 0.2D dulu. 0.2D bacaan dia 34, 50. Okay. Pada masa yang sama, ini adalah kedalaman 6 kan? 1.3 depth kan? Tapi sekarang saya nak isi 0.8D pula. Sebab untuk kedalaman yang sama, dia ukur dua kali. 31, 50. Boleh nampak cara saya isi? Untuk kolom ni. Boleh, madam. Ada selang lah. Cadangan saya untuk final, nanti kamu buatlah garisan merah macam saya ni. Untuk asingkan dia. Okay. Kalau siapa yang ada highlighter ke, boleh highlight lah. After 6, kita akan pergi ke 8. Buat cara yang sama. 1.44, 0.2D, 0.8D. Untuk 0.2D ni, kita akan isi yang inilah. Boleh nampak? 39, 50, 33, 50. Kemudian gariskan dia. Okay, kita teruskanlah untuk 10. 1.32. So 0.2D, 0.8D, 0.2 tu tulis 32, 50, 29, 50. Okay. Kenapa perlu garis warna merah ni? Nanti saya tunjuk. Untuk mengelakkan kesilapan. Kemudian kita akan berbalik kepada yang satu point. Saya guna pen merah, pen biru. Pen gelap lah. Pen warna hitam. 12, 14 ke 16 sini dia hanya baca satu kali saja. Iaitu 0.6D. So kita akan tulis seperti bahagian atas ni lah. Salin saja. 0.84, 0.58, 0.30. Sini 0.6D, 0.6D, 0.6D. Kemudian kita akan salinlah benda ni di sini. 22, 16, 12, 50, 50, 50. Okey. Lengkap sudahlah.
soalan, kita baru akan start kira. Ya. Untuk kiraan ini, dia adalah kolom 4 bahagi kolom 5. So, jangan hafal jadual. Ha? Sebab kalau kamu hafal jadual, jadual dia bagi berbeza, kamu akan hancur. Ha? Jangan hafal jadual. Faham kan? Okey, kita akan buka. Lepas tu boleh alpha A bagi alpha B. Kenapa saya ajar benda ni? Sebab final exam kamu tidak banyak masa. Kalau boleh, kita gunakan apa alat yang kita boleh cepatkan lah. So, 9 bahagi 50. Kalau kamu tanya saya, berapa tempat perpuluhan 4? 4 tempat perpuluhan lah. So, 0 point. Berapa? 28. So, tekan sama dengan sejak. Kenapa saya guna formula? Because akan tekan sama dengan sejak. Dia akan tanya A berapa, saya masukkan 34, B 50. So, terpulanglah. Kalau semua 50, kamu boleh juga alpha A bahagi 50 calculate. So, kita akan masukkan satu nilai sejak 0.62, 39, 0.78, 33, 0.66, 32. 0.64. Nampak kan? Cepat kan? Kalau kita masukkan formula. Tak payah tekan banyak-banyak kali. Okay. 22. 0.44. 16. 0.32. Dan 12. 0.24. Nampak kan? Cepat kan? Kalau saya masukkan formula. Saya hanya tekan sama dengan sejak. Dia akan tanya apa saya A. Sebab semua sini 50. Saya masukkan formula saya adalah alpha A bagi 50. Okey, lepas tu saya calculate. Dia akan tanya A saya berapa je. Saya masuk satu nilai je lah. Untuk ini pun sama. Sebab formula dia untuk kira kolom ketujuh adalah velocity kan. Velocity adalah untuk setiap kedalaman sini, berapakah dia punya point itu, berapakah velocity dia? Berapakah halaju untuk setiap titik yang diukur? So, untuk 7 ni, saya akan masukkan formula, iaitu daripada soalan 0.5N tambah 0.04. Jangan salah. 0.5 alpha A tambah 0.04. Calculate. Untuk N dia, inilah N. Okey, kolom ke-6 adalah N, 0.18. So, saya akan dapat jawapan 0.013. Jangan lupa kira untuk kedalaman kosong. Okey, kedalaman kosong ni. Saya akan masukkan nilai kosong. Ya, tertekan sudah. 0.5 alpha A tambah 0.04. Calculate. Kalau A sama dengan kosong. Okay. Saya terlock out kan. Nampakkah skrin saya? Tiada minum. Tiada nampak minum. Belum ada. Ya lah. Ya, kira lah kamu kolom ketujuh tu. Boleh kira? Boleh kira? I'm back. Boleh nampak sudah? Tengok, sudah 41 minit kita masuk meeting. Ni boleh nampak? Boleh, madam. Sudah saya on balik. Boleh. Okey. So, masukkan formula tadi. Nampak kan? 0.5A, 0.4. Kamu akan calculate bila
A sama dengan kosong. Okey. Sebab sini kalau kosong, kita anggap dia kosong lah. Tiadalah apa-apa hala juga kononnya. Tiadalah apa pusingan sebab kosong kan kedalaman dia. Mana boleh pusingkan alat tu. So, saya anggap dia kosong. Saya masuk dalam formula. Saya akan dapat velocity di situ. Kod-kod lah ada 0.04. So, follow lah. Sini kita akan masukkan. Calculate. Dia tanya A 0.28. So, sini adalah 0.18. Masukkan 0.5. Setiap point ya. 0.68. Boleh kira sendiri. Nanti cek dengan jawapan saya. Mana tahu. Setiap nilai ini akan diambil kira waktu final. Okay. Siapa yang tak buat? Kamu nak buat kemudian. Apa? Yang 0.5 itu. Dibagi dalam soalan. Ini. Rumus. Okay. In. Okay. Yang punya formula untuk kira velocity. Okay. Setiap soalan lain, jangan hafal. Kena sama. Saya cadangkan guna yang calculator yang function tu. Siapa yang bukan 570, dia tiada lah. Okay, yang 370 tu boleh upgrade ataupun pinjam kalkulator kawan dululah. Okay. So, ni jawapan dia. Saya panjangkan garisan yang saya warnakan merah tu. Sebab start from here yang warna merah ini, dia akan jadi satu point sahaja. Okay, untuk tiga kolom ni, yang ada 0.2, 0.8, mean velocity in vertical, dia hanya akan isi satu kolom sahaja. Boleh kan? Maksudnya, dua nilai ini, contohnya 0.68, saya akan dapat 0.38. Siapa yang salin jawapan saya ini memang habislah. 38. Okay, 0.38 tambah 0.35 bahagi 2 sebab untuk poin yang sama dia akan isi 2 kali 0.2D 0.8D. Dia nak dapatkan secara vertikal ini berapa? Okay. Jadi kamu bolehlah juga buat formula alpha A tambah alpha B bahagi 2. So, calculate alpha A. Saya akan masukkan 0.38. Alpha B 0.35. Dia bagi saya jawapan 0.365. Saya teruskan untuk dua bacaan lagi. 0.43. 0.37. 0.4. 0.36. dengan 0.33. Sini 0.345. Untuk yang lain salin balik sejak. 0.013, 0.18, 0.29, 0.26, 0.2, 0.16. Faham ke? Yang lain yang ada 0.6D itu untuk bahagian vertikal ni sebab dia hanya ukur 0.6D. Jadi satu kali sajalah. Tidak perlu lagi buat dua kali. Yang ada 0.2, 0.8 di sini akan jadi satu. Clear? Hello class. Are you with me? Saya nak tanya soalan sudah ni nanti ni. Okay. Can I still continue? Untuk mean velocity in section. So what is section?
dia punya konsep, saya lukislah. So, mula-mula kita kata kosong, kemudian kita kata di atas satu, dua, empat, enam, lapan. So, dia ada air sungai di sini. Okay? Bolehlah kan? Makin dalam. Sini kedalaman dia kosong, sini kedalaman dia 0.2, 0.36, 0.82, 1.30, 1.44. Okay? Kalau kita lukis, kita anggap benda ni 0 hingga 1 adalah section 1. 1 hingga 2 adalah section 2. Boleh kot? Benda ni satu section. Untuk setiap section ini, okay, saya lukis besar. Contohnya section 1. Sini ada kedalaman dia, sini ada kedalaman dia yang baca satu kali itu kan. So, dua-dua ini ada velocity. Kalau kita tengok di sini, velocity untuk pertama yang kosong tu, 0.04. Untuk yang ini, kedua pada 1 meter. Pada 1 meter ni, dia punya velocity adalah 0.013. Betul? Untuk section ini, dia ada satu point yang di tengah-tengah. So, berapalah velocity untuk section dia? Dia adalah velocity in section 1. Kiraan dia 0.04 tambah 0.013 bahagi 2. Clear? So, formula tadi saya yang A berapa? Saya akan letak A 0.04. B 0.013. Okay. So, untuk section yang pertama, inilah dia punya jawapan. So, vertical section adalah 0.0. Salah kolom. Section 1 adalah 0 hingga 1. 0 hingga 1 sini baru panggil. Ini kalau kita nak letak section 0 hingga 1 baru section 1 kan? 1 hingga 2 baru section 2. Faham kan? Sebab 0 hingga 1 baru dia ada satu section. Betul? So tulis kamu jawapan ini. Tulis di sini 0.0265. Yang ini tiada sebab dia belum ada section. Pada kedalaman kosong belum ada section. Faham kan? Untuk section kedua sini, untuk section kedua, dia adalah guna dua point ni. Ni tambah ni. Okay. Section kedua, dia adalah guna ini dengan ini. Nampak kot? So, kamu akan sama dengan 0.013 sama dengan B 0.18, kira dapat 0.0965, 0.18, 0.29, okay, 0.235. Okay, so ini adalah the next one untuk section 6. Senang ceritanya, untuk setiap ini dia ada satu point kan? Kita sudah kirakan dia jadi satu point. Mula-mula point dia 0.04. Kemudian untuk velocity ini, untuk section 1 ni 0.013. Kemudian 0.18, 0.29, 0.35, 365, 0.4. Ini in vertical. Setiap satu ini ada satu. Ada satu saja velocity. So kita nak dapatkan yang di tengah-tengah ini adalah dua ini tambah
bahagi 2. So untuk section kedua pun sama juga. 2 ini 0.03, 0.18 tambah bahagi 2. So 0.18, 0.29 tambah bahagi 2. Okay, kena ingat lah di section 1, section 2, section 3. Okay. Hey, madam. A sama dengan 0.29, B 0.365, 0.27, 3275, so 0.4, 0.365. Okay, 0.345, 0.4. Tidaklah susah sangat konsep dia. Ada orang yang tidak faham ke? Okay, saya sudah siap isi mean velocity in section. Selesai. Okay, so untuk bahagian ini siap untuk velocity. Kita akan kira Q sama dengan AV kan? V dia dah settle. Kita nak settlekan area pula. Okay. Untuk area, kita akan kira gunakan kolom 10, 11 dan 12. Kita perlukan ada gambar raja yang boleh kita rujuk. So, tadi saya sudah lukiskan area dia begini. Kita punya konsep adalah trapezoid. Trapezoid, kalau formula dia 1/2 A tambah B darab C. Betul? Untuk A tambah B, trapezoid yang kita biasa adalah ini. Panjang tidak sama, sudut tepat. Ini adalah C, ini adalah A, ini adalah B. A adalah panjang sudut tepat, B pun sama. C dia adalah ketinggian. Tapi untuk air, kita punya adalah W, kedalaman 1, kedalaman 2. Betul? W tu adalah lebar daripada distance 1 ke distance 2. Begitu kan? Boleh faham ke? Hello? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Kamu tiga orang je kan yang bercakap? Yang lain tu saya tak tahu lah. Ya, kami tiga saja minum dalam kelas. Ya, terlampasnya. Sangat. Ya, madam. Kan? Terlampau baik dalam kelas ni. Tak tahulah dia baik tu dia tertidur ke? Kan? Dah lah saya cakap soalan ni paling famous untuk student kan? Dia pun tidak berminat. Bah. Biarlah. Kan? Malas. Okay. So, saya akan lukis. Kita akan kira area untuk yang ini. Bolehkah saya lipat lah supaya kita nampak dengan jelas. Untuk area, kita akan ambil dua bahagian ini saja. Senang. Distance dengan depth. Boleh? Distance dengan depth. So, tadi saya sudah lukis yang merah-merah ni kan? So, untuk section yang pertama, 0 hingga 1 meter. Ni 0, ni 1 meter kan? 0 tu tiada kedalaman. 1 meter punya kedalaman 0.2, betul? Boleh guna trapezium kah? Boleh. W dia adalah 0 tolak 1 berapa? Saya nak panggil nama lah. Nur Izzatul. Berapa? 0 tolak 1. Jarak dia berapa? Nur Izzatul. Hello? Sedih lah. Sedih. Ni jarak dia. So width yang pertama 1 meter. Sebab 1 hingga 0. Okay. Mean depth, ini adalah depth kan?
Ini panggil Mindep. Paham ke Mindep? Min tu purata. Dia puratakan kedalaman. Noizatul tu tak jawab dah Noizatul. Owen? Berapakah Mindep? Hello Owen. Berapakah Mindep? Kalau ini kosong, ini kedalaman dua. Kedalaman ni Dep. Purata kedalaman. Berapa Owen? Oh, teruslah. Owen. Ya, madam. Berapa tu? Oh. Sengsara betul ke tu, Wen? Kosong bagi dua, darab kedalaman, tambah kedalaman kosong bahagi dua, berapa? Kena pingsan dah. Kosong bagi satu. Yo, area dia? Area yang dapat. Di sini adalah W kan? Satu darab kosong bagi satu, berapa? Hello. Nampakkan soalan ni senang? Okay. So untuk section dua kedua. Dua item, madam. Yalah. Ni kartu, lepas tu sini dia ambil tarik tali dia sampai kedua. So sini beza dia berapa? Satu, dua dengan satu. Beza berapa? Satu. Kalau tak boleh jawab, tekan kalkulator siap dia. So sini kedalaman 0.2, sini 0.36. So we complete here. Formula ni kan. Berapalah dia punya mean depth? Berapa? Gerak? Ni ni ni. Nak kira benda ni. Mean depth berapalah? Dibagi tahu 0.2, 0.36. Berapakah mean depth dia? Ni. Ni adalah trapezoid kan? W dia 1. Oh, dah orang jawab. Siapa yang jawab ni? Mama Isa. Antara-antara ni lah. Yang lain tak jawab pun. Ya, bagi dua. Tada! Okay, samalah. Sini fill in 0.28. So, sini sebab dia darab satu, the answer for area is 0.28. Okay. Next. Ah. Dua, lepas tu dia cakap the next one is four. Empat tolak dua dapat berapa? Solomon. Solomon jawab. Empat tolak dua. Hello? Solomon? Oh, madam. Ha, empat tolak dua berapa? Dua, madam. Senang yang terlampau kan? Sampai tak boleh jawab. So, 2. Min dah. 0.36 dengan 0.82. Nampak kan? Berapalah min dah dia? 0.36 tambah 0.82 bahagi 2. Okay. Dapat? Hello? 0.59. Boleh, madam. Berapakah area dia? Berapakah area dia? Darab 2. Iaitu 1.18. Clear kan? Clear. Tidaklah susah clear, kan? Clear, madam. Okey, untuk yang 4 ke 6, ni saya buat satu step ni. 4 ke 6, dia punya width of section berapa? Tolonglah. 6 tolak 4. Dua. Dia punya mean section, mean depth of section. Berapa? Macam mana mau kira? Okay. So, 0.82 tambah 1.30 bahagi 2. Dapat? Dapat, madam. Memanglah, saya dah kira pun. 0.06. Okay. So, darab 2. 2.12. Okay, good.
Boleh kot. Ha? Terlampau senang sedang ni. Okey. So yang lain tu kamu kira sama saja step dia. Sekarang bila kita sudah dapat area, kita akan masukkan untuk kira Q, discharge. Apa yang kita akan guna adalah mean velocity in section 9 darab 10. So ini darab ni dapat discharge. Faham ke? 9 darab 10 dapat discharge. So saya kiralah 0.0265 darab 0.1. Dapat? Okey. Kalau dapat yang ada kuasa negatif 3, kamu boleh tulis je lah. Senang. 0.65 darab 10 negatif 3. Kalau tak, tulis 0.0. Tekan shift, tekan ENG. Dia akan tulis begini. Lagi banyak benda mau tulis. Okey, salin jalan jawapan yang biasa tu. Okey, so untuk kiraan Q ni, kamu yang akan teruskanlah. 9 darab 10 yang lain. Okey, boleh? So, nanti jangan lupa tambah benda ni. Sayang sejak, total of discharge. Okey, siap discharge. Tambah, dapatlah discharge. Clear? Clear, madam. Saya harap kamu siapkan. So untuk hari ni, attendance saya, kamu akan snap lepas tu hantar di sini lah. Untuk kehadiran hari ini. Boleh? Hantar di MS Team. Boleh. Kita punya kelas 2 jam kan? Boleh, madam. Saya nak siap sudah ni. Saya hampir siap sudah. So kamu tinggal buat bahagian area dengan buatkan discharge. Okay? Saya bagi masa 1 jam untuk siapkan. Boleh? Hello? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Kalau anda bagi, itu kalau nak print pun sempat lagi. Lepas tu jawablah. So, saya akan download kehadiran. Tidak ramai yang hadir. So, yang tidak hadir tu saya akan isi di dalam. Dalam itulah. Untuk keluarkan surat. Ah. Ada orang yang tidak hadir ni tau. Sedih lah. Yang tidak hadir nanti PM saya lah. Itu saja untuk kelas hari ini. Okey. Kamu suka kelas yang begini, yang real time? Suka, madam. Suka, madam. Oi, suka, madam. Oh, ya kan. So, nanti kita akan buat chapter 6 lagi like untuk kaedah kedua. Ha? Boleh kan? Hari ini saya stop untuk kaedah 1, mean section method. Nanti kita akan buat lagi lah untuk yang lain. Okey. Kalau boleh orang yang buat chapter 6 tu start sudahlah. Tahu jawab sudah. Selalunya soalan final yang ini. Yang mid punya tolong share. Saya malas mau cari. Siapa yang ada soalan ini? Min. Dengan mid kan? Yang mid section punya soalan final tu tolong share di grup lah. Supaya itulah soalan kita yang kedua. Pada hari Khamis nanti kita akan ada test lah. Okay. Setuju test 1? Ataupun nak tunda lagi? Setuju, madam. Setuju. Setuju. Okay, kalau tunda nanti satu hari banyak-banyak benda. Itulah, madam. Itulah. So, kalau boleh kita settlekan awal lah. So hari Khamis tu bersedialah lah. Kita akan buat test. Saya nak cakap di sini sebelum saya tutup meeting. Ada yang tidak, ada yang request. Saya punya masa bukan buat waktu kelas. Saya cadang hari Khamis tu saya buat test itu 1 jam waktu rehat. Are you okay? Turah jam madam. Berapa tu, madam? Khamis kan? 1, 2. Kamu ada masalah? Siapa kami ada kelas? Ada kelas. Bukan. Ada kelas. Rehatlah, rehat tu. Bolehkah curi masa? Maksudnya before my class? My class habis pukul 12 kan? Betul kan? Ya, madam. Jam 1. Maksudnya saya tidak buat kelas hari Khamis. Kita hanya buat test saja. Boleh? Jam 1. Boleh, madam. Boleh, madam. Kamu awalkanlah. Boleh kan? Ataupun ada masalah untuk waktu sembahyang kau? Ah, cakap sekarang. Kita kena adjust waktu ni. Ada? Sekejap. Okey. Okay, ya. Saya nak buat
Fitness jam 1 hingga jam 2. Okey. Kalau ada apa-apa perubahan nanti saya akan chat lah. Saya akan ya dulu sir. Kita punya kelas kita decide begitu dulu lah kan. Hari Kamis jam 1 hingga 2. Okey. Kami ada kelas madam. TOS. Jam 1 hingga 5. Astaga, jam 1 hingga 5. Jadi hari Jumaat lah ni. Datang. Boleh hari Jumaat. Kita setting siap-siap. Boleh madam. Boleh madam. Boleh madam. Jam 2. Nah, cadangkan waktu cadangan untuk Jumaat. Okey madam. Tengah hari lah madam. Tengah hari lah. Ya, jam 2 kah gitu madam. Ada 2 sampai jam 5 madam. Ati ada lah tu. 1 jam saja. Siapa yang hantar yang lambat-lambat saya tolak maka itu. Okey ah. So kita tetapkan kalau Jumaat jam 2, 2 hingga 3 saya akan suggest lah kepada kelas B. Ada yang kelas kan waktu tu? Tiada kelas kan? Madam. Tiada madam. Tiada madam. Saya tak percaya lah. Dianggap tiada lah. Okey, itu sajalah test 1. Jumaat ini 2 hingga 3. Okey. Hari tu pre-test tu dah buat ke? Dah hantar ke? Kita tahu lah kan. Saya pun tak tahu. So hari ni saya akan buatkan satu assignment. Soalan untuk assignment hari ni. Bukan assignment pun. Saya hanya ambil untuk kehadiran. Ha? Okay, saya nak pastikan kamu jawab. Itu saja. Okay. Yang ada masalah tidak dapat nanti. Sekarang wujudkan kamu punya jawapan. Okay. Faham? Hello? Alhamdulillah. Sedikit pening juga. Apa? Okay, saya load. Apa? So untuk ni kamu kena jawab. Saya bagi sebelum jam 12 lah. Hari ni juga. Okay, sebelum jam 12. Boleh kot. Sekejap saja. Sikit lagi kan. Kamu snap lah. Ya, yeah, madam. Ya, yeah, madam. Okey, madam. Saya sign sudah ni. Okey. Sila jawab untuk kehadiran hari ini. Nanti saya akan upload apa yang ada lah saya. Siapa yang tidak hadir. Okey. Itu saja. End of the course. Okey. Okey, madam. Thank you. Itu sajalah tu. Cukuplah satu. Okey, nanti siapa yang soalan yang nak skor untuk bahagian chapter 6 ini, dia ada another anak dalam mid section. Siapa yang terkena soalan itu untuk kod yang di sisi 6213. Check. Lepas tu bagi tahu saya yang sesi ke berapa. Kita up untuk the next class. Maksudnya hari Isnin depanlah kita masih start lagi. Dan hari Isnin tu saya akan terus masuk bab 7 lah. Settle untuk teori kita semua dan kiraan. Setuju? Okey, madam. Setuju. Baik, saya tap di sini ya. Siapa silakan kita punya. Kau tim kita siap sudah semester ni semua untuk teori dan kiraan. Apa yang kamu akan belajar? Kemudian kita akan skor untuk the next class yang akan datang tu. Soalan-soalan final yang ada problem je lah. Saya sudah chat di sana semua poin-poin yang kita cakap. So untuk hari ini itu sajalah. So siapa yang saya panggil nama tadi yang tidak muncul-muncul tadi itu PM saya. Tadi siapa saya panggil? Ada kan? Nur Izzatul yang saya panggil yang tidak reply. Okay, Solomon muncul jawab. Bah, Nur Izzati PM saya, okay? Bye-bye. 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 Bye-bye.